Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kembali lagi dengan saya Dedi Rosadi dari Derosa Otomotif. Pertama-tama, buat saudara, semoga di hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran usaha, keselamatan, dijauhkan dari segala mara bahaya maupun kecelakaan. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Sebelumnya, kita bersalawat, semoga selawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga maupun kita sebagai para pengikut-pengikutnya. Semoga selawat dan salam tercurah atas beliau dan para pengikutnya semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, untuk kesempatan ini kita akan mulai mereview mobil. Mohon yang belum subscribe dibantu subscribe-nya. Apabila suka mohon di like. Nah, baik, terima kasih. Kita mulai. Toyota merajai di beberapa segmen di Indonesia, khususnya otomotif. Setelah Avanza, terbukti penjualan Toyota Kayla yang merupakan mobil dengan segmen low cost green car atau LCGC meningkat dari tahun 2017 yang lalu. Toyota Kayla hadir dengan gaya sederhana namun tetap terlihat mewah seperti keluarga Toyota lain. Bagian wajah Kayla mengadopsi konsep yang berbentuk hampir mirip seperti Avanza. Kemewahan dapat terlihat juga pada bagian grill yang berlapis krom lengkap dengan logo Toyota di tengahnya. Berpindah ke bagian samping, terlihat bodi yang lebih panjang seperti ada ruang tambahan antara kursi baris kedua dan ketiga. Selain itu, aura sporty terlihat pada desain pelek two-tone color berukuran 14 inch. Pada bagian belakang, lampu Toyota Kayla mengadopsi desain L-shape terbalik seperti L terbalik. Itu adopsinya seperti kijang New Innova Reborn. Kemewahan buritan belakang juga dapat terlihat pada list chrome berlogo Toyota di bagian pintu belakang. Toyota Kayla tahun 2017 tipe G warna putih bertransmisi automatic. Pajaknya di bulan Mei 2022 berplat ganjil, alamat SNK Tangerang Kota,
jarak yang sudah ditempuh sekitar 52.000 km. Mobilnya apik, tidak bekas nabrak dan tidak bekas banjir. Mobilnya menjadi bahan rekomendasi. No debat, saya jual dengan harga kredit DP 15 juta, angsuran di sekitar 3,2 dikali 47 bulan. Atau mau lebih hemat, DP 20 juta, angsuran di sekitar 2,7 dikali 47 bulan. Mohon izin, saudara, no debat ya, ini untuk paket khusus kredit. Memasuki interior, Toyota Kayla hadir dengan desain dashboard multi-layer. Bagian tengah dashboard dihiasi sistem hiburan yang sudah dilengkapi dengan TV, monitor, CD MP3, port USB, AUX dan Bluetooth, serta dilengkapi dengan kamera mundur, panel kontrol AC dan tuas transmisi. Interior ini sudah dirancang untuk menyuguhkan ruang kabin yang lapang, sehingga dapat menampung 7 orang penumpang di dalamnya. Kenyamanan penumpang baris kedua dan ketiga didukung dengan rear air circulator dan sandaran kepala pada setiap kursi penumpang. Untuk memasuki ruang baris ketiga, bisa lewat pintu sebelah kanan. Kursi sebelah kanan, sistem wasta tumble. Dengan satu kali sentuhan, kursinya melipat secara otomatis ke depan. Jadi untuk ruang masuk ke dalam kabin ketiga bisa lebih luas. Oke ya, baik saudaraku, apabila ada kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan dari saya, mohon maaf dan mohon dimaklumi. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses di Rosa Otomotif.